episode 2. Kalian nunggu, like dong videonya. Di episode pertama kan aku cuma sama Satria. Sekarang aku mau manggil bintang tamu lainnya, Mama Wilova. Halo. Siapa yang sudah nonton episode ke 1? Aku. Yang belum nonton episode 1, nonton ya. Seru loh videonya. Ini cuplikannya. Ayo kita masuk ke dunia nyam-nyam. Kalau nyam-nyam fantastik, ini cemilan kesukaan mama waktu SD. Kalau nyam-nyam bubble puff, kesukaan mama waktu SMP. Kalau nyam-nyam popstick, kesukaan mama masa kini. Kalau mama lagi me time. Nyam-nyam ada dari dulu ya? Ada dong, anak tahun 90-an pasti tahu nyam-nyam. Karena nyam-nyam serunya gak habis-habis. Nah sekarang kita buka tema dari nyam-nyam show episode kali ini. Temanya adalah Tahun Baru Asik bareng Nyam-Nyam. Perayaan Tahun Baru kali ini kita gak kemana-mana. Kita kumpul bersama keluarga di rumah. Bareng Enin, Mama, Papa. Mama sama Papaku juga. Bareng Sky sama Sakti juga. Tapi tetap asik kan, orang tuanya bakar jagung, anak-anaknya nunggu matang sambil colek Nyam-Nyam. Asik. Tapi aku ikut kok bakar jagungnya. Tapi satu doang kan. Ya habis, aku juga habis. Mau lagi? Nyam-nyam serunya gak habis-habis. Di segmen colek nyam-nyam asik ini, aku mau berbagi resep menu favorit keluarga aku. Kalau lagi acara kumpul-kumpul seperti tahun baru, aku kasih tahu bahan-bahannya dulu ya. Bahan-bahannya adalah, yang pertama bahannya adalah pancake polos buatan mama. Yang kedua whipped cream, mereknya bisa apa aja. Lalu nyam-nyam fantastik, nyam-nyam bubble puff, dan nyam-nyam popstick. Gampang kan bahan-bahannya? Ayo kita mulai. Satria, bantu aku ya. Oke. Caranya juga mudah banget. Di atasnya kita tumpahkan coklat dari fantastik dan bubble puff sampai merata seperti ini. Semprotkan whipped cream di atas pancake-nya. Jangan banyak-banyak. Lalu tabur dengan bubble puff. Terakhir kita hias dengan nyam-nyam popstick dan nyam-nyam fantastik juga. Keindahan makanan ini tergantung kreativitas kita. Tapi bagian menghiasnya ini bagian paling seru. Karena colek nyam-nyam asik. Rasanya pasti enak. Kalau nggak percaya, ayo kita tanya mama. Ma, sini deh. Wow, makin bagus aja nih pancake buatan kakak Senja sama Satria. Mama cobain ya. Cok nyam-nyam asik. Jangan banyak-banyak makannya, Ma. Belum selesai acaranya. Kapan dong makannya? Nanti kita party.
Teman-teman di rumah yang mau ikutin cara Kakak Senja berkreasi membuat makanan dengan menggunakan nyam-nyam, atau misalnya teman-teman punya cara sendiri yang lebih seru, posting di IG kalian ya. Jangan lupa pakai hashtag Dunia Nyam-Nyam Show supaya Mama dan Kakak Senja bisa lihat hasil kreasi makanan kalian. Di segmen asik ini, aku mau bikin kerajinan tangan menggunakan bekas kemasan nyam-nyam. Karena ini temanya tahun baru, kita akan membuat konfeti pop. Apa itu konfeti pop? Ledakan buat pesta. Oke, bahan-bahannya apa aja Senja? Bekas kemasan nyam-nyam, kertas, balon yang belum ditiup, lalu gunting, lem, dan karet. Gampang kan bahan-bahannya? Kalian ikutin aku ya. Pertama, kita lubangi dulu bagian bawah dari kemasan nyam-nyam sampai seperti ini. Ikat balon dan gunting bagian atasnya. Lalu balonnya masukkan ke nyam-nyam fantasistik. Sampai seperti ini. Lalu kita lem tutup nyam-nyam fantasistik. Sampai merata seperti ini, tempel ke dalam kertas. Sudah seperti ini, kita gunting pinggirannya. Ini tuh buat tutupnya, sambil nunggu kering kita simpen dulu. Untuk isiannya kita menggunakan tutup nyam-nyam yang dipotong kecil-kecil. Kalau aku untuk isiannya mau pakai bekas kemasan popstick. Hasilnya seperti ini, banyak kan? Ini aku juga banyak, kita campurin yuk. Lalu kita masukkan ke dalam konfetinya. Tutup memakai kertas. Konfeti siap digunakan. Keren-keren. Kita panggil Mama buat pesta. Aku datang. Mama tidak mau melewatkan pesta tahun baru seperti ini. Mama juga udah nyiapin tablecloths dan nyam-nyam popstick yang kita bikin di episode 1. Buat teman-teman yang belum nonton episode 1, jangan lupa nonton ya. Kita bentangkan. Siap. Dah. Saatnya berpesta. Siap? Siap. 1, 2, 3. Teman-teman, akan ada episode selanjutnya ya. Episode selanjutnya gak akan kalah seru karena ada teman kita dari channel Super Duper Zian untuk mengisi acaranya.